Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Tapi kata-kata ini gak berlaku bagi UM, seorang pria asal Situbondo, Jawa Timur. Tak terima kendaraannya ditilang, ia mendatangi Mapolres Situbondo untuk mencari polantas yang menilangnya. Seorang pria mengamuk di kantor polisi. Untungnya, petugas di Mapolres Situbondo, Jawa Timur masih bersabar mengayomi pria tinggi besar ini. Pria ini tak terima karena sudah ditilang. Ia datang mencari sang polantas yang menilangnya sambil melontarkan kata-kata kasar. Namun petugas coba menenangkan dan meminta pria ini pulang. Polisi menyebut pria berinisial UM ini kesal karena STNK-nya ditahan polisi setelah melanggar lalu lintas. Si pria meminta polisi tak perlu menilang saat pandemi seperti sekarang. UMR diberi pemahaman oleh petugas tentang proses peradilan penindakan tilang. Namun UMR tetap bersisih kukuh tidak perlu dilakukan tilang-tilang dan ingin mengambil STNK-nya yang disita. Walau sudah buang waktu dan energi dengan marah-marah, pria ini harus pulang dengan tangan hampa dan tetap ikut aturan lalu lintas yang berlaku.